Hai guys, balik lagi di channel YouTube Noer. Dan di video kali ini Noer mau sedikit room tour gimana sih keadaan di dalam kamar kosannya Noer. Kalau kalian followers aku, kalian pasti pernah lihat Noer bikin status kalau Noer lagi cari teman kosan. Nah, semoga video ini bisa jadi referensi buat teman-teman yang mungkin berniat untuk jadi teman kosannya Noer. Nah, sebenarnya video ini agak sedikit gabut ya, tapi buat teman-teman mungkin yang gak punya kesibukan hari ini, teman-teman boleh tonton video ini sampai akhir. Tapi kalau teman-teman yang punya kesibukan kayak kerja atau kuliah, ya udah selesaikan dulu pekerjaan dan kuliahnya. Nanti kalau sudah waktunya free, teman-teman boleh nonton video ini. Oke, jadi aku akan room tour di setiap sudut yang ada di kamar aku, mulai dari tempat tidurnya, terus bagian yang nanti mungkin akan jadi tempat kasurnya teman-teman yang jadi teman kosanku, bukan kasur atau ranjang mungkin. Terus nanti kita akan dekor di mana lemarinya kamu, di mana lemarinya Noer, di mana spot untuk Noer dan di mana spot untuk teman kosanku. Oke, spot yang pertama yang paling Noer suka itu di sini. Kenapa? Karena di sini tuh adalah dunia per make upan dan dunia per skincarean. Nah, jadi di sini Noer punya dua pouch gitu. Ini semuanya dari Oriflame. Ini pouch khusus untuk make up untuk skincare. Dan yang satunya lagi itu pouch untuk make up. Jadi kayak kalau aku mau pakai skincare itu tinggal ambil pouch ini aja. Atau kalau aku mau pakai make up itu tinggal ambil pouch yang ini aja. Jadi aku pisahkan skincare aku dan make up aku. Nah, ini beberapa produk-produk Oriflame mulai dari Pure Skin. Terus ada ini ada face cleanser dari Essential, terus ada Odol Optifresh juga. Dan di sini aku punya make up, kayak aku punya face mist dari Dawn, punya deodoran, ada sikat gigi, ada lip tint dan lain-lain. Terus di sini aku punya body lotion. Yang pertama aku punya body lotion dari Scarlett, ini yang romansa. Terus aku punya body lotion dari Vaseline. Dan yang terakhir aku punya body lotion dari Giordani Gold Essential. Giordani Gold Essence. Nah, jadi kayak di bagian sini tuh untuk make up, skincare dan untuk body lotion. Terus kita berpindah ke spot yang ini. Teman-teman, yang pertama aku bawa Al-Quran. Ini untuk nyokap. Jadi kalau lagi kangen banget sama nyokap, setiap maghrib itu aku pasti selalu kirimkan dia ayat-ayat suci Al-Quran. Terus di sini aku punya parfum. Ini udah mau habis. Teman-teman, saking cintanya sama si Eklat ini. Tuh. Nah, terus aku juga punya parfum lagi. Ini juga dari Oriflame. Nah, tuh. Dia masih full banget karena masih baru, bulan lalu aku belinya. Terus di sini ada kacamata dari Oriflame juga yang sering banget aku review. Ya, teman-teman, tuh. Terus di sini aku punya gelas berubah warna dari Oriflame yang aku dapatkan bulan lalu. Tuh, kalian bisa lihat sendiri kan gimana bentukannya. Kalau dia kena air dingin, dia akan berubah warna jadi hijau kalau gelasnya warna kuning, warna biru tua kalau gelasnya biru langit, dan warna jingga tua kalau gelasnya yang warna jingga. Nah, terus habis itu aku punya lip tint dari Dawn. Terus aku punya power bank. Terus di sini aku punya celengan, guys. Udah mau full. Yeay, yippee. Nanti kalau ini udah full, aku mau
pakai beli baju atau pakai liburan. Pokoknya harus liburan, tapi sebelum liburan kita harus nabung dulu. Nah, terus di sini ada cermin. Nah, jadi meja make up aku ini, kita kalau mau make up itu harus berdiri. Ini kayak meja gantung gitu, aku bikin sendiri dibantu sama sepupuku. Karena aku pikir daripada beli ya kan mahal, lebih baik kita bikin sendiri. Jadi aku kayak beli siku untuk ditempel ke tembok, abis itu aku pakein papan, terus aku bungkus pakai kertas kado biar lebih cantik. Oke, jadi itu spot pertama yang ada di kamarku. Spot kedua ada di bawah meja itu aku taroin kayak baju-baju aku, karena kebetulan aku belum punya lemari, tapi nanti aku akan beli lemari kecil. Nanti aku akan pasang di sini biar nggak terlalu ambil tempat untuk beberapa baju ganti aja. Jadi sekarang aku pakai tas ini dulu untuk naruh beberapa barangku. Terus di sini aku punya beberapa produk Oriflame yang ready. Ini jualanku, guys. Terus di sini ada karpet mini gitu untuk jualan. Jadi kalau mau promosi pakai ini. Terus di sini ada tisu. Terus di sini ada katalog. Jadi di sini kayak bagian untuk dunia pekerjaan dan pakaianku. Oke, lanjut kita ke bagian sini. Nah, jadi di sini kasurnya, teman-teman. Jadi udah mulai kelihatan ya. Nanti bagianku itu di bagian sini. Bagian sini. Ini kayak satu jalur ini milikku. Jadi nanti teman-teman yang mungkin partner kosanku, nanti dia bisa di sini. Bisa di sini, kasurnya nanti di sini, terus lemarinya nanti di sini, atau terserah dia kayak gimana. Pokoknya nanti dia akan di bagian sini. Nah, terus di sini itu kasurnya. Jadi di kamarku itu cuma ada satu bantal dan satu guling. Jadi di kamarku itu cuma ada satu bantal kepala dan satu bantal guling. Jadi buat teman-temanku yang hari mau kita? Pergi, Kak. Di mana? Ngambil pintu ya? Updesir. Mau pergi lagi? Arta, kunci pintu. Jadi buat teman-temanku yang ambil mau Updesir. Nggak tahu. Yang mau nginap di kamarku itu pasti selalu ya, pasti masih. Selalu Noer bilang, "Wow." Jadi buat teman-temanku yang mau nginap di kosan, itu pasti selalu aku suruh dia bawa bantal sendiri. Kenapa? Karena di kamar itu gak ada bantal, guys. Kalau aku dalam? Enggak, kalau misal ada temanku tuh mau bermalam begitu. Nah, terus di bagian sini teman-teman tuh di samping kasur ada meja kecil yang aku bikin sendiri. Ini tuh untuk nyimpan jam tangan, terus nyimpan bingkai foto, tapi belum ada fotonya. Nanti aku akan taruh fotoku dan nyokapku. Tuh, Kak. Terus di sini ada kipas angin. Terus di sini ada colokan dan di sini ada kata-kata mutiara. Teman-teman, sini ada kata-kata mutiara kayak kalau lo nggak jalan sekarang, lo harus mau lari besok. Pokoknya kayak gitulah di sini. Jadi kayak kalau baru bangun tidur lihat ini, jadi semangat lagi. Gitu, guys. Terus, kita beralih ke bagian belakang pintu. Di sini kalian bisa lihat berantakan sekali, guys. Sini tuh kayak pakaian yang baru ku pakai. Kayak baru satu hari atau setengah hari, bukan satu hari, setengah hari. Kayak baju ini baru kupakai kemarin,
bikin video, jadi kayak decoder gitu karena aku pakainya bikin video. Terus malas mak lagi cuci atau lipat, jadi kayak ku gantungin bisa aja di sini, tapi tuh kayak jadi sarang nyamuk tuh, tutup nyamuk, jadi sarang nyamuk. Jadi yang ditiru ya guys, ini usahakan rapi deh pokoknya. Kalaupun mau gantungin beberapa baju boleh, tapi jangan semuanya kayak Noya. Nah, skip yang ini, kita ke sini. Jadi ini itu tempat gantungan kunci sebenarnya, kayak gantungan untuk USB sama gantungan kunci biar kuncinya itu tidak tercecer. Nah, di bawah sini ada galon. Jadi ini itu apa namanya lagi ini? Apa ini kan? Ya, portable. Iya enggak portable? Iya, pokoknya itulah untuk supaya airnya bisa keluar. Jadi kayak enggak perlu beli dispenser lagi, teman-teman. Buat teman-teman mungkin yang ngekos tinggal beli galon aja, terus beli yang kayak gini. Nanti airnya bisa keluar kalau teman-teman pencet di sini. Terus di sini ada pakaian kotor. Skip. Terus di sini ada donat sisa kemarin. Nah, jadi itu dia teman-teman setiap sudut yang ada di kamar kosannya Noer. Jadi buat teman-teman mungkin yang mau satu kamar sama Noer, kalian bisa lihat bagaimana penampakan dari kamarku. Dan nanti kalau kalian sudah fix sekamar sama Noer, kalau fix sekamar sama Noer nanti teman-teman boleh di bagian sini, atau kita nanti atur kalian kasurnya di mana, atau ranjangnya di mana, lemarinya di mana, gitu. Jadi dan view dari kamarku itu seperti ini guys. Nah, jadi ini view di kamarku, cantik kan? Jadi kalau misal nih masih pagi itu segar banget. Terus kalau sore menjelang maghrib di sini tuh kita bisa lihat sunset gitu. Tuh. Jadi kalian harus banget deh wajib untuk satu kosan sama aku. Kenapa? Karena kosan aku tuh bagus. Oke guys, karena berhubung sekarang juga sudah duper, kita mau siap-siap sholat duhur dulu. Dan buat kalian semua yang nonton video aku, jangan lupa like, comment, dan subscribe channel YouTube ini biar aku makin semangat upload video. Bye bye.